Oh masih ada guys di Twitter. Popo lu ngapain Popo? Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di YouTube channel Tugu Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi agar setiap gue upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, ada Facebook dan Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Jadi gak usah banyak dan basa-basi, langsung aja kita ke video pertama. Let's go bro. Sumpah gue benci banget sama tren ini cok. Oh. Otak sama mata gue aja yang salah guys. Sumpah. Ini bajunya sama skin tone-nya tuh senada guys, sewarna. Jadi gue kira kayak nggak pakai baju gitu loh. Apalagi mbaknya ini kayak pakai selimut gitu kan. Jadi kayak gitu loh. Otak gue ngawang-ngawang anjing. Mbak sepele sama air kayak gini mbak. Ini walaupun tenang arusnya ya, pelan. Coba kita lempar. Biasanya ada buayanya nih. Mbak sepele sama air. Buaya darat guys. Gue takutnya waktu dilempar batu kena kepalanya anjir. Wah kenapa udah nikah anjay. Gue kira ini kan di cewek loh, ternyata cowok sama cowok, ngen. Dunia sudah hancur. Pelangi yang indah tidak seindah dulu ya. Korban banjir. Buka-buka pengungsi anjir. Mukanya lucu banget sama tuh kucing guys. Ngomong tuh lucu banget anjing. Ternyata salah satu remaja dalam kondisi mabuk. Ia mengaku putus cinta dan melampiaskannya dengan menenggak minuman keras. Jangan gitu ya, kalau putus cinta jangan, aduh. Pak, ya, putus cinta pak, pas 4 tahun. Terus diputusin gitu pak. Pacaran 4 tahun diputusin. Iya. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Ya, diselingkuhin? Iya diselingkuhin. Pas 4 tahun diselingkuhin. Selingkuhannya lebih ganteng dari mana? Sakit. Tapi gue salut sih, temannya baik guys ya. Temannya ada di ketika dia di masa-masa terendahnya. Dan buat lu yang masih muda, please man ya, jangan habisin waktu lu untuk cinta-cintaan doang. Mending lu bangun karir. Kalau udah sukses, siapa yang gak mau sama lu ya? Ntar banyak yang datang sama lu, tinggal lu yang ngefilter. Ibarat kalau udah sukses, yang datangin lu bukan cuma satu atau tiga wanita, pasti banyak. Tinggal lu pilih aja. Oh ini cewek cantik, ini cewek pinter tapi sombong, wah gak cocok sama gua. Ada lagi yang deketin, wah ini cewek pinter, ini cewek baik tapi mukanya B aja, oh gak apa-apa, ini lebih cocok untuk gua. Jadi lu tuh bisa ngefilter gitu loh. Lu tinggal milih kalau lu udah sukses ya. Laki-laki berjuang dulu untuk sukses guys ya. Urusan cinta nanti aja guys. Aku mah tanggung jawab kok. Entar kalau jadi gimana yang? Nikah lah yang. Susah amat. Oh DP duluan guys. Tembak dalam. Oh ambil beneran guys. Please Vic. Vika. Ya Vika please. Nanti aku beli jamunya lagi ya Vic. Vika mah. Bacot doang nih cowok anjim. Kirain bener mau bertanggung jawab. Ternyata ketar ketir juga. Panik. Bangke bangke. Makanya anjim ya masalah. Ya kayak gitu ya gue tahu ya dosa. Tapi gue orangnya simple sih. Dosa ya urusan masing-masing. Tapi please lah gitu ya, pakai pengaman gitu loh. Itu kalau tembak dalam itu jadi anak, bukan jadi kecebong. Please man gitu ya. Memang lebih enak sih nggak pakai. Jadi kayak daging ketemu daging, sensasinya lebih oke gitu. Stop it. Get some help. Ngomong apa anjing anjing. Tapi please lah ya, please lah men ya. Kalau lu bisa cabut terus tembak di mana gitu ya enggak apa-apa, tapi takutnya lu kayak enggak bisa nahan gitu kayak gitu. Wah, ngomong apa gua udah melantur kemana mana. Setelah aku melihat punya Popo, ternyata punya aku enggak jelek-jelek amat. Jadi enggak insecure lagi deh.
Ya ampun, bener sih. Punya gue kan rada ke kiri-kirian gitu, bengkok ya kan. Gue kira punya gue rada gak normal ya. Setelah gue lihat ya, ternyata punya gue masih lebih bagus guys. Ini lagi rame coy di Twitter ya, tentang popo anjay. Yang buat lu semua ya, gak usah dilihat lah sumpah. Lu bakal nyesal guys. Gue kemarin dari keingin tahuan gue, rasa penasaran gue, ya gue ngeliat itu nyesel anjim. Gue masih ada gak ya? Coba gue buka story. Story. Oh masih ada guys di Twitter. Popo lu ngapain popo? Gua enggak tahu ya ini sengaja atau gimana, tapi robekan pada celananya ya guys ya. Itu kayak ngepas gitu loh, kayak sengaja dibuat anjimnya. Enggak ngerti sama popo. Popo lu kalau mau viral enggak kayak gitu juga popo. Supaya itu jamur hitam anjim. Jamur hitam anjing. Buat lu semua yang belum pernah lihat ya, enggak usah lihat sumpah guys. Lu bakal nyesel anjir kayak gua, cok. Gua nyesel anjir ngeliatnya. Aduh, jadi enggak selera makan gua ngeliatnya. Asal mau makan aduh jamur popo. Fix, gak usah dilihat guys ya. Gak usah main-main ke Twitter ya. Please man. Aku gak suka kamu pakai tank top terus. Kalau masih pakai putus aja. Oh. Wih. Berarti beneran putus dong. Jawabannya oke ya ampun. Kalau saya lu nyari pasangan tuh nyari yang sesuai dengan lu gitu. Maksudnya enggak terlalu jauh banget beda sikapnya. Lu pengen cari pasangan yang bajunya tertutup ya cari yang dari awal memang bajunya tertutup gitu loh. Lu pengen dapat pacar yang bajunya tertutup tapi lu pacaran sama orang yang hobinya pakai tank top gitu loh. Ya memang itu udah style mereka, enggak usah lu paksa-paksa gitu loh. Cari yang sesuai dengan apa yang lu mau dari awal gitu loh. Ya kan? Kalau gua mah suka kayak gini. Ya udah Kak sama aku aja. Gue mah simple ya. Lepas cantik, pakai baju cantik. Kalau lepas untuk gue doang, anjay. Ini kenapa nih anak SMA? Ih anjing, anak SMA. Mobilnya Mini Cooper bos. Lu bayangin anak SMA mobilnya Mini Cooper bos. Di zaman gue SMK aja oh. Cowok bawa kayak like itu udah kayak orang kaya banget. Di daerah gue dulu ya. Ini bawanya mobil Mini Cooper bangke. Ini cowok-cowok yang mau ngedeketin udah insecure duluan. Aduh motor gue coba beat. HP cuma Xiaomi. Kartu 3. Ruang tamu jadi garasi motor. Mau ngedeketin cewek yang bawa Mini Cooper. Ya kena mental lah bos. Oh amat deket tuh. What's your name? Huh? What's your name? Joko. Fuck you, Joko. Falka. What's your name? Robert. Fuck you, Robert. Fuck you, Joko. Fuck you, Joko. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Woi, mana paketnya? Kalau kau bawa lagi. Kurirnya pun salting. Paketnya dibawa lagi guys. Kocak tuh ke kakek-kakek anjir. Ya ampun bor. Kenapa? Kamu jangan gitu nama Mi. Laki lemah ya, lemah ya. Mungkin buat lu semua enggak setuju sama gua. Lu enggak pernah ngerasain cinta bang, makanya lu kayak gitu. Itu lemah ya. Kalian tuh terlalu menggunakan perasaan ketimbang otak ya. Makanya otak dan hati itu harus 50% jadi imbang bos ya. Gua pernah lagi pacaran 6 bulan ya, gua diselingkuhin. Itu lagi sayang-sayangnya ya. Gua diselingkuhin lagi sayang-sayangnya, tapi ya udah gua enggak ngemis. Gua putusinnya juga baik-baik aja gitu, enggak drama, enggak ribut. Ya udah Dek, kita putus. Kelar. Udah anjing. Mak kau ngelahirin kau 9 bulan mempertaruhkan nyawa. Bapak kau nyari uang banting tulang untuk menafkahi kau. Kau malah jadi bucin. Nangis jadi budak cinta. Anak tolol. Please man ya. Kau usahnya lulu laki-laki please. Kalau masih dalam kategori pacar ya, cintanya biasa-biasa aja lah ya. Jangan ngemis-ngemis kayak orang tolol sumpah guys. Sumpah biasa-biasa aja. Belum tentu jadi jodoh lu juga kan. Ini kenapa nih? Hey! Ini udah pernah gue lihat sih. Terus malah adu meka anik anjing. Ini apa nih? Wow, do it again. Oke, lakukan lagi. Maksudnya apa nih? Ngapain dia? Anjir, giginya lepas pasang guys.
Waduh. Ya ada untung dan tidaknya juga sih, kalau dilepas rada serem gitu ya, tapi pas ngemut gitu enggak kena gigi, guys. Tidak lecet gitu ya. Bahasa apa sih anjing? Di umur berapa kalian tahu bahwa membuka kabel tis itu sesimpel ini? Lalu kalian tusukkan ke dalam lubang seperti ini. Oh. Nah, nanti setelah kalian tusuk bakal berguna ada juga sih yang terkeluar. Biar saya dipakai lagi kabel tipnya. Kalian pencet aja pakai kuku seperti ini, nanti dia bakal bisa terbuka. Kalau nggak bisa robek aja lah anjing. Ribet banget anjrit. Gue ngikutin video sampai akhir ya. Gue harap berhasil gitu loh, biar kayak double kabel tipsnya bisa dipakai lagi. Ternyata dirobek-robek juga, anjing juga lah. Oke guys, thank you udah sampai akhir ya. Jika ada kata-kata gue yang terlalu keras gitu ya, gak apa-apa gitu ya, yang keras-keras cinta-cinta tolol kayak gitu ya, biar lu sadar gitu ya, hidup gak cuma ngandelin cinta bangke ya. Jadi jangan lupa semuanya tetap happy ya. Ada suatu yang menyedihkan ya udahlah, healingnya secukupnya. Jangan sampai ngerusak diri kayak ngerokok. Yang ngerokok ya it's okay lah. Minum ya jangan sampai mabuk-mabuk kali lah ya. Yang pentingnya sampai ngancurin diri cuma karena cinta. Oke guys, see you the next video semuanya. Bye bye, love you all.